Akhirnya, ini hari yang aku tunggu-tunggu. Hari ulang tahunku. Yeay! Kitty, tunggu di sini ya. Aku harus undang teman-temanku ke pestaku. Datang ke pestaku ya. Aku mengundangmu ke pestaku. Pestanya hari ini. Mau datang ke pestaku? Terima kasih. Pestanya dimulai. Tapi di mana semua orang? Tidak ada yang datang. Sudahlah. Kitty, hanya kau yang mau merayakannya denganku. Terima kasih. Sekarang saatnya meniup lilin. Bahkan kuenya tidak membuatku bahagia. Pestanya sudah selesai. Oh, Kitty, seandainya kau bisa hidup, maka aku akan punya teman sejati. Apakah sudah pagi? Hai, jangan ganggu aku. Kau mau jus? Kau siapa? Hai, aku Kitty, temanmu. Bonekaku, apa ini adalah kau? Kau hidup? Keinginanku terkabul. Waktunya berangkat ke kampus. Bagaimana denganku? Oh, kenapa aku lupa? Pakaianmu tidak seperti mau kuliah. Tapi aku punya yang kau butuhkan. Ini bando. Wow, anting-anting. Wow. Pakaian yang bagus. Cantik sekali. Dan penghangat kaki. Aku suka. Kau sangat cantik. Ini ranselnya. Oh, aku tidak butuh itu. Aku punya tas sendiri. Wow. Kau menakjubkan. Potonglah karton, lalu buat kotak. Bungkus dengan kertas busa. Tambahkan penutup. Beberapa elemen dekoratif dan tulisan. Tambah pegangan dari rantai. Dia ini temanku. Aku tidak percaya yang kulihat. Kalian sedang ujian. Tolong, fokus ya. Ujian? Ini menarik. Aku harus menulis dengan apa? Kau tidak punya pulpen? Pakai pulpenku. Mimpi saja. Ini kotak pensilku. Terlalu membosankan. Organizer ini lebih cocok untuk temanku. Wow, terima kasih. Ini sangat ajaib. Ada begitu banyak barang di sini. Bungkus karton dengan kertas busa. Tempel detail kertas busa berglitter. Tambahkan gambar. Lalu hiasi dengan plastik hologram. Buat lingkaran untuk perlengkapan menulis dari pita elastis. Tambah stiker berwarna. Warnai gambar boneka. Dan tambah ke organizer. Organizer ini sudah membuat seluruh kelas bersemangat. Suara apa itu? Kembali ke meja kalian, sekarang juga. Apa-apa, Nin? Oh, Lucy. Boleh Bapak pakai pulpen ini? Sudah lama Bapak menginginkannya. Terima kasih. Kitty, ini pulpennya. Terima kasih. Aku ikut ujian. Yeay. Ini adalah kampusku. Biasanya membosankan, tapi berbeda sejak kau ada. Siapa gadis baru itu? Ini lokerku. Hai, boleh berfoto denganmu? Tentu, aku sangat suka berfoto.
Aku ikut denganmu. Oh. Lucy, jangan khawatir. Ikut denganku. Kau butuh perubahan gaya. Aku ahli dalam hal itu. Diamlah. Ayo pilih baju baru untukmu. What? Huh? Tidak. Tidak. Yang ini bisa. Wow. Wow. Bagus sekali. Aku suka. Masih ada yang kurang. Aku tahu gaya rambutnya. Ayo pakai sisir ajaib. Bongkar sisir rambut yang rusak. Bentuklah kembali. Buat alas dari karton. Rakit dan rekatkan potongannya. Beri cat semprot. Tutup luarnya dengan kertas busa berglitter. Selesai. Wow, ini ikal sungguhan. Terima kasih, Kitty. Kita akan kembali ke kampus. Pertunjukan bakat. Kita harus mendaftar untuk itu. Punya penggemar, Kitty, Lucy, tolong berikan tanda tangan kalian. Tentu, jumlahnya terlalu banyak. Aku tidak bisa mengatasinya. Sini kubantu, sedikit sihir akan membuat spidolnya siap untuk tanda tangan. Bentuk badan spidol dari gulungan karton berbeda. Pasang spidol asli di atasnya. Bungkus dengan kertas busa. Tambahkan dekorasi. Pasang seutas lampu LED di dalamnya. Tutup dengan tutup bening yang dibungkus plastik hologram. Tambahkan label. Pasang penutupnya. Wow, siapa yang mau tanda tangan dengan cinta LOL? Lucy, maukah berkencan denganku? Oh iya, tunggu apa lagi? Kitty, kita harus pergi. Kitty, kau cantik sekali. Kita harus pesan apa? Jangan ganggu aku ya. Dia tidak memperhatikanku. Aku harus melakukan sesuatu. Kitty, bisa kau pergi ke toko yang lain sekarang? Tentu. Hei, dia mau kemana? Bisa pilih makanannya? Oh iya. Wow. Ada apa dengan Kitty? Dia baik-baik saja. Kencan sungguhan. Kuharap Kitty bersenang-senang. Wow, siapa itu? Hai, tampan. Aku Kitty Kay. Senang bertemu denganmu. Aku sudah sangat menyukaimu. Oh tidak, Kitty menghilang. Kitty Kay. Kitty. Tidak bisa dipercaya. Manekin ini jadi hidup. Wow. Aku juga menyukaimu, Kitty Kay. Keajaiban cinta membuatku hidup. Ini luar biasa. Bisa kita berkencan? Oh iya. Aku harus menemukannya. Toko sungguhan. Ayo curi kue. Iya, lari. Sahabat, kau di mana?
Kitty Kay, kau ini benar-benar menyenangkan. Kau juga menyenangkan. Apa kau lihat gadis ini? Dia seperti boneka. Kita benar-benar berkencan. Iya, kopi? Tidak, aku punya gelas sendiri. Aku hanya minum kopi dari gelas ini. Hiasi gelas termal dengan cat akrilik putih. Tempel cetakan hiasan di kertas bergelombang. Ini enak. Apa kau suka es krim? Ya. Kau lucu sekali. Es krim di hidungku. Wow. Biar ku bersihkan. Aku pergi ke gym setiap hari. Hei, apa yang terjadi? Kenapa kau ambil manekinnya? Ini sangat buruk. Aku akan bawa kembali. Kau tetap di sini. Aku mengawasimu. Aku sudah cari kemana-mana. Tidak ada juga. Aku kehilangan teman terbaikku. Aku harus bagaimana sekarang? Lucy, sayang, aku melihat posternya. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Kau kan bisa menelponku. Isi wadah kecil dengan bintang. Tempel gambar LOL di bagian bawah untuk membentuk soket pop. Rekatkan pada casing telepon. Tambah dekorasi lucu pada seluruh casing. Aku tidak memikirkan itu. Kau kemana saja? Aku bertemu pria yang keren. Cinta pada pandangan pertama. Kami naik kereta, minum kopi, juga makan es krim. Kemudian, bam! Seorang pria jahat datang dan membawa cintaku kembali ke toko. Kami harus bersama lagi. Kau mau menolongku? Tentu saja. Oh, lari! Tempatmu di sini, di sebelah belahan jiwamu. Aku akan merindukanmu, sahabat. Terima kasih, Lucy. Kalian suka video kami? Beri komentar jika kalian ingin mainan favorit kalian menjadi hidup. Jangan lupa untuk beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan video lucu yang terbaru dari Trum Trum.